welcome back to my channel. Hari ini aku mau masak sup kepala ikan yang aku beri nama Sour and Spicy Fish Head Soup. Nah, ini aku udah siapin kepala ikan yang udah aku belah menjadi dua, lalu aku marinate dengan bumbu-bumbu. Oh, ini aku belinya jadi bumbu ikan jadi. Jadi udah ada full resepnya. Nah, ini cuma aku siapin bawang merah irisan dan bawang putih cincang sama jahe. Nah, ini ada cabai kering dan ini adalah paste-nya. Nah, aku juga pakai coriander dan juga aku pakai lettuce atau selada air. Nah, untuk isian noodles-nya aku pakai fonsi. Ini bahasa Indonesia rice noodles. Dia seperti ini. Oke, first step kita akan siapkan minyak, lalu kita akan tumis bumbu irisan tadi. Ada bawang merah, bawang putih dan juga ada jahe. Nah, kita tumis sampai harum ya. Nah, setelah tercium harum, lalu kita masukkan paket bumbunya. Oke, kemudian dia kita aduk sampai kering seperti ini. Kita akan tambahkan air sebanyak 500 ml. Nah, seperti ini kita setelah selesai kita akan aduk kembali rata, lalu kita akan tutup dan kita akan biarkan sampai supnya mendidih. Nah, setelah mendidih kita akan masukkan kepala ikannya ke dalam supnya. Oh ya teman-teman, ini aku pakai bumbu instan ya. Jadi ini udah satu paket. Jadi isinya udah lengkap sama bumbu ikannya, cabai kering dan juga paste-nya. Nanti di akhir video aku akan tunjukin nama brand dari base supnya ya. Kemudian setelah kita aduk rata dan mendidih kita akan tutup selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit mendidih kita masukkan coriander-nya, lalu kita aduk-aduk. Kemudian kita akan masukkan lettuce-nya juga. Ini sebentar aja ya, lalu setelah masuk semua lalu kita akan matikan apinya. Kemudian kita akan siap untuk hidangkan. Kemudian kita sudah selesai membuat rice noodle tadi. Kita akan siapkan bowl, lalu kita masukkan noodles-nya dengan takaran sesuai selera kita ya guys. Ini aku masukin dengan secukupnya, porsi aku di segini. Setelah selesai lalu aku akan tuangkan supnya ikannya ke atasnya, lalu aku kasih cabai kering dan coriander. Tadaa, sup ikannya udah jadi. Lalu kita akan siram dengan minyak panas. Cukup sekian, terima kasih teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe ya, thank you, bye-bye.